masuk rim baru lah. Ha, bukan baru beli baru, dia spray geng. Warna matte blue. Race RE30. Cantik lah. Kemas. Merelip colour. RE30. Rim RE30 ni dulu aku pernah pakai dekat MK5 GTI aku geng. Antara rim favourite akulah RE30 ni dulu. Mahal ni rim ni dulu, aku beli berapa dulu? RM13,000 jugalah. So ini adalah untuk kereta Honda FD ni geng. FD member aku itu lagi. Yap. Memang handsome lah. Masuk rim ni. Cuh nama. Okay. 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 Ada SPG Audi TT eh. Oh lawa. Audi TT. Warna biru. Handsome geng. Color cantik. Skirting. Jangan buat apa? Intake piping. Semua lid depan apa semua. TT. Two doors. Carbon spoiler. Black Audi emblem. TTRS emblem. Lampu dah tukar. Kita tengok dalam sikit. Kunci. Nanti kita tengok dalam geng. Ni 2.0. Enjin dia sama je dengan MK5 geng. Sama dengan MK5 GTI. Enjin sama sebenarnya. Audi dengan Volkswagen ni dia satu keluarga. Satu keluarga geng. Sebab kau tengok eh, dekat cakar kondister dia ada lambang Volkswagen dan lambang Audi. Mantap. Ya yeah, geng, sekarang ni Wakya tengah buat air intake. Oh. Untuk tu dia. Audi TT. Kita tunggu siap geng. Macam mana hasil dia? Stay tuned. Audi tu 2.0 kan eh? Ini dia punya cover kan. 2.0 FSI. Apa maksud FSI? Ah, maknanya enjin tu timing belt. Enjin ni sama macam enjin MK5 GTI kan. FSI. TSI timing chain. Alright. FSI timing belt, TSI timing chain. Okay. Cun. Geng, sekarang ni pemasangan ya. Pemasangan, kita tengok tadi hasil ya, macam mana ya. Woi, warna kelabu, kelabu pelangi dia panggil keluar. Oh. Memang handsome. Color dia handsome geng. Color dia. Alamak. Macam titanium keluar color. Cun, kita tunggu siap geng eh. Kita tunggu siap. Oh, baru ni dia bawa RD. Memang mak motor sejati. Hari ni dia bawa apa? Ni dia. Ni pun barang-barang api pupus lah ni. 125. Oh. Ingat zaman sekolah dulu sampai pakai 125 ni. Ramai awet tu. Dia saing-saing dengan Rezek ni. Rezek SS2 125 memang. Wakau
Carbon, carbon. Mas motor, geng. Mas motor. Ni baru betul, bang. Kita kita nak test 125 i ni. Dia apa saja motor dia ada, geng. Tak tahulah i ni. Oh, sedap ah. Macam motor baru ah. Oh, teringat zaman sekolah, kan. Zaman sekolah dulu ni, kalau siapa pakai 125 ni, boleh bawa budak sekolah perempuan yang memang paling lawa kat sekolah tu. Senang ceritalah, ataupun anak dara yang paling cantik kat kampung dia. Penangan 125. Gila. Nostalgia, geng. Siapa masih simpan 125 kat rumah dia? Komen kat bawah ni. Ah, ini pun barang-barang pupus ni. Alright. Stay tune. So, siapa yang tahu ni cover set tahun bila? Ha, korang komen lah kat bawah. Aku dah lupa lah. Aku ingat zaman aku dulu merah putih. Zaman dululah. Tapi yang ni aku tak sure tahun bila. Semua standard lagi eh. Exhaust pun standard, kan. Memang tak pernah pakai 125, tapi zaman sekolah dulu tengok kawan-kawan je pakai. Tapi zaman tu pun kira masa 125 keluar ni aku dah dah dekat KL dah, dah baru-baru naik KL lah. Ha, maksudnya kalau balik kampung tu 125 ni tengah naik lah, ramai pakai lah. Sebab zaman sekolah dulu aku memang zaman aku dulu Hurricane, TZM, Gamma, Panther, RZ, SS, RG Sport, SS2, tu zaman aku lah. Sebab 125 keluar ni zaman tu aku dah ke KL, maknanya KL tengah hot dah motor ni. Dengan kalau balik kampung, ramailah waktu tu semua rumah kat kampung tu anak-anak dia mesti ada 125. Kalau tak pun SS2, Racing Spirit masa tu lah. Panther, Gamma, RZ tu tak payah cerita lah. Memang ramai pakai zaman tu lah. Mileage pun 48. 48,000. Six speed. Oh, sprocket ni. Sedap lagi ujung. Suspension KYB Yamaha. Ni carbon pure ni, kan. Carbon betul lah, bukan carbon stiker tak. Oh, rim engkai eh. Rim dia ni rim ori, kan. Siapa boleh komen kat bawah. Aku rasa macam ori rim dia ni. Rim engkai ataupun rim dah tukar, aku tak sure. Korang komen kat bawah eh. Memang handsome. Siapa ada simpan motor ni boleh komen kat bawah, geng. Motor ni sangat nostalgia. Harga pun sekarang dah start menggila, orang cakap. Dah start menggila. Alright, sementara tunggu wap pasang ni. Intake. Okay, tunggu jap lagi kita start kereta ni.
Okey, okay, dah siap dah, dah siap dah, dah siap dah. Alright. Jun. Jadi kita test. Testing. Ah, Ayi dah naik kat esok dia beli. Mana Ayi? Okey, kita harap customer kita puas hati. Kereta dah siap. One test nak tengok ada check engine nyala ke tak. Sekejap, Wan. Sekejap, Wan. Sekejap, Wan. Ada kereta. Okey, clear. Memang sangat handsome ke? So kita harap customer puas hati dengan hasil yang telah dibuat lah. Yang penting customer ambil kereta, customer happy, geng. Hasil kerja tu kan, bayar berbaloi orang cakap. So kita kena check lah, kena test dulu, takut ada check engine nyala ke apa ke, kita boleh terus delete lah. Mantap. Bos, nanja rem sikit bos. Balik cuci engine lah. Wah, memang steady lah. Mantap. Ini orang bukan main-main. Wah, tak boleh puji depan-depan, bhai. Jangan puji depan-depan. Aduh, lagi poyo lah dia kalau kita puji. Nampak peluk tiang, bhai.